dua orang hamba Tuhan menghadap ke altar Tuhan untuk menerima tugas yang baru ke tempat pelayanan yang baru. Guru Purnama Napitupulu dengan Pendeta Rista Irmayanti Borubancin. Mereka akan menerima tugas di tempat pelayanan yang baru. Mari kita saksikan acara penerimaan dan pemberangkatan temu pisah hamba Tuhan di Gereja HKBP Simaremare Jae, Resort Laguboti, Distrik 4 Toba, Kabupaten Toba. Saat ini kita bersama dua hamba Tuhan, pelayan yang baru. Mereka ini kedua-duanya menjadi pelayan yang baru di tempat yang baru. Di sebelah kanan saya adalah hamba Tuhan, Pendeta Rista Irmayanti Borubancin STH yang akan melayani di Gereja HKBP Simaremare Jae. Dan di sebelah kiri saya adalah hamba Tuhan, Guru Purnama Napitupulu yang akan melayani di Gereja HKBP Tampu Bolon Balige. Nah, mereka berdua ini hamba Tuhan benar-benar yang baru di tempat mereka yang baru. Borubancin di tempat yang baru di HKBP Simaremare Jae dan Borub Napitupulu menjadi pelayan yang baru di tempat yang baru di Gereja HKBP Tampu Bolon. Selamat melayani kepada kedua hamba Tuhan. Mari kita doakan agar pelayanan mereka menjadi berkat di tengah-tengah gereja. Selamat menyaksikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara penonton setia di channel Palitona Mehmet, hari ini Minggu tanggal 3 April 2022 akan diadakan pangojak konon temu pisah pelayan hamba Tuhan di Gereja HKBP Simaremare Jae dari Inang Guru Purnama Napitupulu kepada Inang Pendeta Borubancin. Oke, okay. Acara ini dipimpin oleh Amang Preses Distrik 4 Toba, Pendeta Pasaribu Horos Amang. Nondang mi kuliat por tibion doku nang mabiyaraho
kita kapolato tujuan mulia dan nabi nabi pertama dari dulu tubuh yang ada di dalam dulu doa nabi Jakob juga mulia dari lima enak kita bisa baca dari dia dari tujuan mulia ada di si Maria Raja.
Psycho!